yang syarat dengan nilai historis bagi TNI. Di tempat ini pula, digembleng calon perwira yang penuh karisma dalam olah keprajuritan Chandra di muka. 30 Juli 2005, dengan langkah tegap dan disiplin yang tinggi, pemuda-pemuda yang terpilih menjadi calon taruna, calon kadet dan calon karbol dari seluruh Indonesia memasuki gerbang Akademi Militer di Lembah Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian menuju lapangan Sapta Marga diiringi drum band Taruna Genderang Suling Cangka Lokananda. Acara penyerahan catar telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari ke tempat. Kemudian dilanjutkan dengan upacara penyerahan calon taruna tiap pusat kepada Akademi Militer. Pendidikan dasar keprajuritan adalah tahapan yang harus dilalui oleh setiap calon prajurit taruna untuk menjadi taruna Akademi TNI. Selama mengikuti pendidikan dasar keprajuritan di Resimen Chandra Dimuka, belum diberikan pangkat sebagai prajurit taruna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan gambaran tentang Akademi Militer. AKMIL adalah lembaga pendidikan perwira di TNI Angkatan Darat dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan pertama perwira TNI Angkatan Darat tingkat akademi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Tujuan pendidikan AKMIL adalah membentuk taruna AKMIL untuk menjadi perwira Angkatan Darat yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga, pengetahuan dan pengetahuan dasar golongan perwira, berkemampuan intelektual setingkat akademi, serta jasmani yang semata. Di samping tugas pokok tersebut, AKMIL juga melaksanakan pendidikan dasar keprajuritan Chandra Dimuka bagi seluruh calon prajurit taruna Akademi TNI, serta juga melaksanakan pendidikan Dikma PK TNI. Di AKMIL, penyelenggaraan bimbingan pengasuhan serta penilaian kepribadian bagi taruna dilaksanakan oleh Resimen Taruna, sedangkan bagi calon prajurit taruna dan siswa Dikma PK TNI dilaksanakan oleh Resimen Chandra Dimuka. Para pemirsa sekalian, hingga saat ini Akademi Militer telah meluluskan sebanyak 12.117 perwira. Di antaranya telah berhasil menyandang pangkat Jenderal Berbintang 4 sebanyak 18 orang. Salah satu lulusan terbaik dari Akademi Militer telah berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia ke-6 periode 2004-2009 atas nama Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian gambar umum tentang Akademi Militer. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap, jalan. Maju jalan. Hei Mayor, kalau tidak mau nambat, guling sana. Siap. Sersan, sersan. Yang lapar, yang mau nitip. SM sama saya. Rasa coklat, rasa keju, rasa kacang. Murah meriah. Setiap tahun, Markas Besar TNI memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia yang lulus seleksi akademis, kesemaptaan jasmani,
dan psikis serta administratif, memiliki mental ideologi yang baik dan berusia 18 hingga 22 tahun untuk menjadi calon prajurit taruna. Lapor Batalion 3, organik jumlah 29 hadir lengkap. Capratar jumlah 213 hadir lengkap. Laporan selesai. Bagi tempat, kanan. Tidak tidak. Karena kalian sudah berpengalaman dalam latihan, dalam praktek di lapangan, tidak ada hambatan sama sekali dalam melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan. Bahkan saya bangga karena kalian bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi untuk tetap menyaman. Bagi capatan yang bisa mempertahankan hingga akhir pendidikan Piksaret ini, saya ucapkan selamat belajar dan berlatih untuk melanjutkan jenjang berikutnya, karena ini merupakan awal dari pendidikan dasar militer Anda kalian untuk meningkatkan kegiatan pendidikan berikutnya di mata masing-masing. Perhatian, selesai. Pelaksanaan pendidikan dasar kemiliteran yang dilaksanakan merupakan salah satu tahapan penting dalam pendidikan Akademi TNI yang harus diikuti oleh seluruh calon prajurit taruna. Melalui pendidikan dasar keprajuritan inilah, dasar calon prajurit taruna ditempa untuk dapat menjiwai hakikat jati diri prajurit TNI sebagai tentara rakyat berasal dari warga negara Indonesia, berjuang bersama dan untuk rakyat. Salah satu kegiatan jasmani militer guna membentuk postur tubuh seorang prajurit yang ideal, tentu jiwa yang tegak, tangguh dan berkinah adalah sambal. Mayor yang lebih meluncur dan ketinggian, dan juga halap kita. Sebagai prajurit TNI, dalam bertugas nantinya akan menghadapi berbagai macam halangan rintangan dan keadaan di medan sesungguhnya. Namun, setiap prajurit TNI harus tetap jernih dalam berpikir dan solid dalam tugas. Kegiatan lain yang menjadi bagian dari materi latihan jasmani militer adalah bela diri militer. Latihan ini akan memberikan bekal dan membentengi setiap prajurit TNI dalam menghadapi ancaman. Dalam melaksanakan tugas, terkadang tidak terlepas dari bentuk resiko yang paling berat sekaligus. Demikian juga dalam setiap latihan. Namun jika diikuti dengan prosedur yang benar, maka resiko apapun bisa ditiadakan. Pendidikan prajuritan berlangsung selama 13 minggu. Selama kurun waktu itu, para calon prajurit taruna dilatih, dididik, diasuh melalui pelajaran teori dan praktek agar dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar keprajuritan serta kejuangan TNI yang matang. Dari Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara. Mereka digembleng di Kawah Chandra di muka Akademi Militer dalam suasana kebersamaan dan disiplin yang kuat sebagai bentuk pembekalan yang harus dilalui oleh setiap calon prajurit taruna. Salah satunya adalah latihan berganda. Thank you.
kehidupan prajurit yang penuh dengan aturan, disiplin, dan harus bermental kejuangan yang baik sesuai dengan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Makam Kusuma Negara di Semaki dan mengunjungi Gedung Agung di Yogyakarta. Selain kegiatan karya bakti, calon prajurit taruna juga mendengarkan ceramah dari pelaku sejarah yang pernah berjuang dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kegiatan latihan RPS adalah salah satu bentuk latihan calon prajurit taruna untuk menanamkan sikap mental dan jiwa juang yang tinggi serta pelestarian nilai-nilai kejuangan TNI dan menciptakan jiwa korsa di lingkungan calon prajurit taruna TNI. Nilai-nilai kejuangan, kepribadian, dan kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan fakta sejarah tentang kebesaran beliau yang harus diwariskan kepada generasi muda TNI sebagai penerus perjuangan bangsa. Hal ini penting agar jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional dapat tetap terpelihara dan tidak larut oleh dinamika perkembangan zaman. Sasaran non-fisik latihan RPS adalah memahami sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, memahami sikap dan pribadi Panglima Besar Jenderal Sudirman di bidang ketakwaan, kesederhanaan, kerelaan berkorban, serta nilai-nilai kejuangan yang tidak mengenal menyerah. Sedangkan sasaran fisik latihan ini agar calon prajurit taruna Akademi TNI mengetahui dan merasakan secara fisik tentang kondisi dan situasi sebagian rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Latihan ini dilaksanakan selama 4 hari di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Mulai dengan rute Desa Melian, Salam, Gawang, Desa Jajar, Tokawi, Merim, dan berakhir di Desa Sobo, di mana terdapat Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Markas Komando Gerilya. Dari seluruh rangkaian kegiatan RPS kini, diharapkan setiap calon prajurit taruna dapat mematrikan semangat juang Panglima Besar Jenderal Sudirman di dalam jiwa dan raga sebagai calon perwira dan pemimpin. Seperti ucapan beliau, tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah Panglima Besar Sudirman, 19 Desember 1948. Lapor, penyerahan tanah duplikat, siap. Penyerahan tanah duplikat oleh Inspektur Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
para pengurus sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan gambaran tentang Resimen Candra di Muka Akademi Militer. Resimen Candra di Muka adalah unsur pelaksana utama Akademi Militer yang bertugas melaksanakan operasional pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan pertama perwira. Pembinaan kepribadian dan membantu operasional pengajaran pelatihan serta pembinaan pengasuhan. Resimen Candra di Muka dipimpin oleh seorang komandan Resimen Candra di Muka yang berpangkat kolonel yang mempunyai tugas dan kewajiban antara lain sebagai berikut. 1. Menyusun rencana, program, dan menyelenggarakan kegiatan operasional pendidikan, latihan, dan pengasuhan Candra di Muka baik tanpa Akademi TNI maupun siswa Sigma Fabrica TNI. 2. Mengendalikan, mengawasi, membina personil, dan memelihara materiel, sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Resimen Candra di Muka Akademi Militer. 3. Memberikan saran dan pertimbangan serta tanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Akademi Militer. Para pemirsa sekalian, Komandan Resimen Candra di Muka dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh seorang wakil komandan resimen yang dijabat oleh seorang perwira menengah yang berpangkat Letnan Kolonel yang terdiri dari TNI AL atau TNI AU. Samping itu dibantu beberapa kepala seksi, di mana kepala seksi ini dijabat oleh seorang perwira menengah angkatan darat yang berpangkat Letnan Kolonel. Ia juga dibantu 3 komandan batalion yang di mana dijabat oleh perwira menengah yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang berpangkat Letnan Kolonel. Di samping itu juga dibantu oleh para komandan kompi, para komandan peton, dan para komandan kelas juga terdiri dari para perwira-perwira dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Para pemirsa sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang Resimen Candra di Muka Akademi Militer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon prajurit taruna yang berhasil menempuh pendidikan dasar keprajuritan Candra di Muka diuntik oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Endriatono Sutarto, menjadi prajurit taruna kadet dan karbol Akademi TNI Tingkat 1 dalam acara Wisuda Juri. Prestasi. Matra Darat, Prajurit Taruna Taufik Arifianto. Matra Laut, Prajurit Kadet Heri Yulianto. Matra Udara, Prajurit Karbol Ahmad Afandi Sajuri. Jumlah calon Prajurit Taruna yang dilantik menjadi Prajurit Taruna 324, Prajurit Kadet 176, dan 145 Prajurit Karbol. Sudah curit Akademi TNI ini diberiakan dengan genderang Sulim Cangkalokananta Akademi Militer. Dilanjutkan dengan defil peserta upacara.
Operasi Senam Balok bermanuver dengan membentuk simulasi halang rintang buatan dan mountaineering. Atraksi mereka mengundang kekaguman para undangan, termasuk orang tua prajurit taruna yang saat ini ikut menyaksikan jalannya upacara wisuda prajurit Akademi Militer. Dilanjutkan bela diri militer, kemudian kolonel senapan. Kolonel senapan merupakan unjuk kebolehan prajurit taruna dalam kemampuannya memadukan unsur seni dan unsur olah senjata dengan menggunakan senjata jenis M16A1. Dilanjutkan demonstrasi pemeriksaan senjata oleh komandan peleton kepada anggotanya. Hal ini menggambarkan seorang prajurit harus selalu memelihara kebersihan perlengkapan khususnya senjata yang digunakan para prajurit taruna. Prajurit Taruna TNI siap mendharma baktikan diri kepada Ibu Pertiwi demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.